Tono dimanapun kalian berada ya. Ini saya sedang perjalanan menuju biasa ya, aktivitas berangkat kerja. Hari ini hari Minggu pukul 3 sore ya, daerah Sukabumi Selatan. Rencana ini mau lewat Cicuruk, masuk tol Cigombong, terus ke arah lingkar luar Jakarta, masuk ke Bambu Apus ya namanya, lewat itu ke arah pintu Cikunir Jatiasih aja keluarnya. Kalau misalkan nggak ini, kita keluar ke Cigombong, ke Tambun ya, Grand Wisata Bekasi. Untuk ongkos tarif tolnya sekali jalan itu dari pintu tol Cigombong Sukabumi itu 14.000 ya. 14.000, terus ke tol Ciawi itu 7.000. 14 tambah 7. Sekitar 21 ya. 21. Nanti kita keluar ke lingkar luar Jakarta itu 16.000, 21 sama 16, 37. Kalau kita keluar Cikunir Jatiasih itu kita nggak dipungut, maksudnya nggak ada tol keluar ya biayanya. Tapi kita kalau keluar ke Tambun Grand Wisata itu tolnya 7.000. Jadi tadi berapa? 37 ya. 37 tambah 7 42.000. Jadi kalau perjalanan dari Sukabumi Cigombong ke Grand Wisata atau Citol Tambun itu kita harus menyiapkan minimal 42.000 ya. Sampai situ. Kalau mau mengirit ya kita keluar ke Jatiasih Cikunir atau di pintu ya situ sih yang paling dekat ya. Kita paling masuk jalan alternatif aja, jalan biasa. Oke. Seperti situ saja infonya. Kalau yang mau bertanya bisa bertanya di kolom komentar ya guys. Terima kasih yang udah nonton, yang baru nonton jangan lupa klik subscribe, like, share, atau komen ya. Yang sudah biasa terima kasih. Oke, kita mau langsung gas ke menuju Sukabumi dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.